Ria Ricis mendapat isu tak sedap di tengah kebahagiaan bersama Teuku Ryan dan Baby Moana. YouTuber itu diisukan hamil duluan anak Haris Frieza oleh sebuah akun TikTok. Sebuah akun dengan nama @nabila1507 melemparkan komentar dengan membuat isu tak sedap ini. Kamu terlalu lolo mau menikahi Ria Ricis yang telah dihamili Haris, tulis seorang netizen. Cuplikan unggahan tudingan miring netizen kepada Ria Ricis ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 9,6 juta tayangan. Masuk beranda, tulis akun TikTok @ricis. Perihal itu, sejumlah netizen ramai mengecam haters yang menyebar tudingan miring Ria Ricis hamil duluan anak Haris Frieza. Tolong Kak Icis, kalau dia sampai pakai baju oranye, tulis salah seorang netizen. Hati-hati mbak, jangan sampai ada orang yang terluka dengan ucapanmu, tutur netizen yang lain. Itu udah pencemaran nama baik lo, kata netizen yang lain lagi. Komentar miring tersebut diduga muncul seiring dengan pernyataan Ria Ricis ihwal usia kandungannya. Dalam konten YouTube-nya, Ria Ricis sempat mengaku usia kandungannya 2 minggu lebih cepat daripada tanggal pernikahannya dengan Teuku Ryan. Menurut Dr. Cindy, usia kandungan Ria Ricis tersebut dihitung dari hati-hati, sehingga wajar belaka jika lebih cepat dari usia pernikahan. Selain dari itu, kabar terbaru dari Teuku Ryan beberapa waktu yang lalu juga sempat membuat publik heboh. Bagaimana tidak, suami Ria Ricis mendadak dijodoh-jodohkan dengan artis Alicia Rininta. Hal ini bermula dari kebersamaan mereka yang tertangkap kamera saat hadir dalam acara Infotainment Award 2022 pada akhir September yang lalu. Padahal Teuku Ryan hadir bersama sang istri. Ia duduk diapit oleh Ria Ricis di samping kanan dan Alicia Rininta di sebelah kiri. Ternyata momen tersebut ditangkap netizen. Alhasil Teuku Ryan dan Alicia pun jadi pembahasan, bahkan dijodoh-jodohkan. Lantaran dianggap mirip, sebagian netizen menilai Teuku Ryan dan Alicia Rininta tampak terlihat seperti adik kakak. Yang komen kakak adik masih oke, tulis keterangan yang disertakan. Akan tetapi, beberapa netizen lain ramai menjodoh-jodohkan Teuku Ryan dan Alicia Rininta karena dianggap cocok. Oleh karena itu, seorang netizen sempat menyoroti komentar-komentar yang menjodoh-jodohkan Teuku Ryan dan Alicia Rininta. Tapi masa ngecocok-ngecocokin mereka masing-masing udah ada pasangan dan anak, sambungnya. Cuplikan unggahan video tersebut viral di media sosial TikTok dengan mendulang atensi sekitar 2,3 juta jumlah tayangan. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.